Assalamualaikum. Saya Jailani Abdul Ghani. Dulunya staff Astro Shaw, terlibat dengan sebagai line producer untuk penerbitan filem-filem Astro Shaw, Tarantella, dengan Tengah Unggul Semrahat. Masa Astro dulu saya banyak terlibat dengan kerja-kerja belakang tabir macam line producer, assistant director, content development, semualah. And then sejarah saya dengan Astro Shaw bermula daripada tahun 1997 sampai 2015. Awal 2015 saya tinggalkan Astro Shaw kerana atas beberapa sebab yang yalah yang tak perlu disebutkanlah. Jadi lepas resign saya ni lah buatlah kerja-kerja di luar. Dan satu perkara yang menariknya dalam bidang seni ni, saya mula terlibat awal-awal penglibatan saya sebagai kru tambahan dalam filem Kembara Seniman Jalanan pada tahun hujung 1984 dan awal 1985, arahan saudara Nasir Jani. Itu penglibatan saya yang pertama dalam dunia filem. Masa tu sebagai kru tambahan. Ketika tu memang tak tahu apa-apa lah, sekat bantu-bantu kru kan. Lepas tu seterusnya terlibat sebagai pelakon tambahan dalam bersama TV3, dalam drama siri Budi Semantan dan beberapa lagi drama-drama siri TV3. Dan bermula 1988 saya bermula secara serius lah terlibat dalam bidang penerbitan ni, sama ada sebagai di depan kamera atau di belakang kamera. Di depan kamera saya terlibat sebagai pelakon dan pernah juga memegang peranan-peranan utama dan peranan-peranan pembantu. Dan selain itu juga saya terlibat dalam bidang belakang tabir sebagai production manager, sebagai penolong pengarah dan sebagai art director untuk drama-drama tempatan. Sehinggalah saya mendapat tawaran untuk terlibat dengan Astro bermula pada tahun 1997. Itulah sedikit tentang pengalaman saya bekerja lah. Dan saranan saya untuk anak-anak muda, walaupun apa sekalipun yang kita ceburi, harus buat dengan sungguh-sungguh lah. Sebab apa? Ibarat kita melangkah tu untuk menuju ke satu destinasi yang kita tuju, kita harapkan, harus bermula dengan langkah pertama. Langkah pertama itulah yang akan menentukan sama ada kita sampai atau tidak. Dan berusaha lah. Jatuh bangun tu adat dalam kehidupan. Anak-anak kecil pun sebelum pandai berlari, pandai berjalan, mula bertatih kan, jatuh bangun, jatuh bangun. Bila apa alah bisa, tegak biasa, akhirnya cekap pandai berjalan. Begitu juga kita manusia ni, walau apa sekalipun bidang kita ceburi, harus buat dengan sungguh-sungguh. Dan seperti mana saya terlibat dulu, mula-mula tu memang tak tahu apa. Zaman saya dulu tak ada apa film school, tak ada akademi untuk apa, untuk membantu memberi ilmu-ilmu tentang production. Saya bermula dengan zero, tak tahu apa benda. Buka stand, buka tripod pun tak tahu. Jadi di lokasi lah saya dijerit, dipekik, diherdik, diajar itu buat tu, disuruh itu ini. Jadi kita belajar sikit demi sikit, akhirnya kita menapak sikit demi sikit. Saya tak malu untuk mengatakan bahawa saya juga pernah jadi handyman. Saya pernah jadi handyman, pernah jadi runner. Jadi kita belajar sikit demi sikit. Tak apa. Yang penting pengalaman. Pengalaman dan ilmu tu yang untuk membentuk kita supaya jadi kuat dan berilmu. Jadi tercampak kepada mana-mana bahagian pun kita tak ada masalah, kita boleh buat. Ya, itulah nasihat saya untuk anak-anak muda yang ceburkan diri. Jangan ingat nak glamour, jangan nak senang. Okay.